bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجل بيننا وبينكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من حفظ الباب فليقرأ Barakallahu fiik. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan apa itu barokah dan apa itu tabarruk dan pembagian barokah secara umum. Barokah itu apa? Entak ya Hanafi. Naam, thubutul khairil ilahi fi syai'. Maksudnya apa itu? Tetapnya kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala pada suatu perkara. Itu barokah. Sedangkan tabarruk yang fi'ilnya tabarraka dengan wazan apa ini Ilhan? Tabarraka wazannya tafa'ala. Naam, masdarnya tabarrukan, bermakna apa? Talabul barakah, yaitu mencari keberkahan. Naam. Baik. Dan keberkahan secara umum terbagi menjadi berapa? Entak ya Muhammad Sido. Terbagi menjadi dua, yaitu maknawi dan hissi. Baik. Yang maknawi, contohnya apa Faiz? Barakah yang maknawi. Hah? Seperti yang keras. Laki-laki itu bukan. Seperti pahala yang di
perbesar. Kemudian kebaikan-kebaikan yang dirasakan tapi tidak apa, tidak secara zahir bisa dipegang atau diindra, ya, berupa pahala-pahala yang didapatkan oleh seorang hamba. Nah, perkara-perkara yang diberi keberkahan tapi sifatnya keberkahan maknawiyah, apa contohnya, Badri? Seperti Masjidil Haram, diberikan keberkahan besar padanya dengan bentuk apa? Nah, dilipat gandakan pahala orang yang salat di dalamnya. Berapa kali lipat dibandingkan dengan salat-salat di luar Masjidil Haram? Hah? 100 ribu. Naam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wassalatu fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwa." Naam, salat di Masjidil Haram itu lebih utama 100 ribu kali lipat, coba. 100 ribu kali lipat dibandingkan dengan salat-salat di selainnya. Naam, hadis disahihkan Syalbani. Naam, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah. Keberkahan yang sifatnya maknawi pada suatu waktu, pada waktu tertentu, contohnya apa? Indaki Salman. Waktu pagi. Naam, juga apa? Waktu? Sore hari Jumat. Nah, mencari keberkahannya dengan apa untuk sore hari Jumat? Berdoa. Naam. Itu waktu mustajabah. Naam. Kemudian waktu sahur, termasuk waktu yang mubarak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Tapi cara tabaruknya, cara untuk bisa mendapatkan keberkahan pada waktu-waktu tersebut, ya, dengan apa yang dibimbingkan oleh Nabi, dengan berdoa padanya, memperbanyak istighfar padanya, dan seterusnya. Juga Lailatul Qadar. Barokah jenis yang kedua apa? Jenis yang kedua apa lagi? Yang pertama tadi, nah, maknawiyah. Yang kedua hissiyah. Contohnya apa? Barokah yang sifatnya hissiyah, yang bisa diindra, bisa dirasa dengan apa? Dengan nyata oleh tubuh kita. Hah? Apa, Afif? Nah, hambatus sauda, berupa makanan, minuman yang datang dalil keberkahannya. Hambatus sauda, sebab kesembuhan. Kemudian, nah, zaitun, juga mubarak. Air zam-zam, taib. Dan seterusnya. Kemudian, akhwani fillah, di antara pembahasan yang penting untuk ditambahkan di sini sebelum kita masuk pada matan, yaitu pembahasan at-tabarruk bil ashkhas. Setelah kita tahu pembagian barokah jadi dua, maknawiyah dan hissiyah. Nah, sekarang terkait permasalahan at-tabarruk bil ashkhas. Tabarruk dengan
orang-orang tertentu, mencari keberkahan dengan orang-orang tertentu. Taib. Maka bagaimana hukumnya dalam masalah ini? Dan bagaimana caranya? Taib, perlu diketahui bahwasanya barokah pada orang berorang, ikhwan, itu berbeda-beda. Taib. Dan seorang yang mubarak, seorang yang diberkahi, seorang yang padanya kebaikan banyak. Nah, makanya bisa kita rinci. Yang pertama, barakah ammah bi ahlil fadli wal ilmi. Keberkahan yang sifatnya umum pada orang-orang yang utama dan orang-orang yang memiliki ilmu. Maka keberkahan yang ada pada orang-orang yang seperti itu masuknya jenis yang mana? Rifki. Barakah pada ahlul fadl wal ilmi, orang yang memiliki keutamaan, memiliki fadilah, memiliki ilmu, masuknya barakah jenis mana? Barakah ma'nawiyah. Barakah ma'nawiyah, akhwan. Berupa penambahan iman, berupa pengajaran, na'am, dan didapatnya pahala. Taib. Seperti dengan apa? Mujalasatul ulama. Na'am, ahlil ilmi, dengan duduk-duduk bermajlis dengan para ulama dan na'am ahlul fadl. Maka na'am, yang demikian padanya kebaikan. Allah Subhanahu wa taala telah jadikan padanya barakah ma'nawiyah berupa apa? Berupa penambahan iman. Bisa na'am membantu untuk mengingat Allah. Taib. Sebagaimana dalam hadis ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Na'am. Atau dalam sebagian hadis yang lain dari Asma bintu Yazid. Dihasankan oleh Syalbani, dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Pada sebagian orang, ikhwan, ketika orang lain melihat orang tersebut, orang-orang yang memiliki keutamaan, kekhusyuan, kita melihat orang itu, kita jadi apa? Hatinya itu kemudian apa? Terdorong untuk mengingat Allah. Nah, dalam hadis Asma bintu Yazid yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau dan dihasankan oleh Syalbani, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala ukhbirukum bi khiyarikum, maukah kalian aku beritahu orang-orang pilihan di antara kalian? Qalu bala, maka para sahabat mengatakan iya. Qala alladziina idza ru'u dzikrallah. Nah, yaitu orang-orang yang apabila mereka dilihat, nah, menjadi apa? Allah Ta'ala diingat. Nah, orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang memiliki apa? Tawadhu. Ketika dilihat oleh orang lain, akhirnya orang-orang yang melihat itu jadi ingat Allah. Ini termasuk apa? Bentuk keberkahan yang Allah berikan pada seseorang. Nah, tapi keberkahannya, keberkahan apa? Sifatnya ma'nawiyah. Nah, keberkahan para ulama, ikhwan, dengan apa? Duduk bermajlis di sisi mereka untuk belajar. Bukan kemudian dengan apa? Dengan mencari sisa-sisa makan mereka, sisa minum mereka, sisa air wudu mereka. Tidak. Kenapa? Karena keberkahannya sifatnya apa? Zakaria. Ma'nawiyah. Dengan mujalasah. Dengan duduk bersama mereka, di majlis mereka, mendengarkan wejangan, mendengarkan nasihat dan ilmu yang disampaikan. Kemudian yang kedua, nam barakatun khasah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakah yang khusus pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, nam sifatnya ada yang hissiyah dan juga maknawiyah. Taib, barokah pada Nabi apa? Hissiyah wa maknawiyah.
Jadi secara maknawi didapatkan kemanfaatan berupa pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasihat-nasihat, wasiat-wasiat. Ketika berada di sisi Nabi, iman naik. Sebagaimana disebutkan oleh Hamdalah Al-Usaidi. Ketika bermajlis di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman membumbung tinggi seakan-akan melihat surga dan neraka. Ini keberkahan bermajlis dengan beliau. Tapi selain itu juga apa? Barokah hissiyah. Naam. Taib. Barokah hissiyah yang didapat akhwan dari athar, dari bekas-bekas beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sebagaimana para sahabat melakukan hal tersebut akhwan, tabarruk dengan keringat beliau, mencari keberkahan dengan keringat beliau. Sebagian menyimpan keringat beliau. Naam. Sebagai apa? Sesuatu yang naam dijadikan obat. Naam. Demikian pula rambut beliau. Naam, dan jasad beliau, sisa wudu beliau, sisa minum beliau. Naam. Dan ini diperbolehkan untuk bertabarruk dengan apa? Athar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih ada. Taib. Dan itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Naam. Di antara contoh tabaruknya para sahabat radhiyallahu anhum dengan apa? Dengan Nabi mereka, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Apa yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shallal ghadza jaa khuddamul Madinah bi aniyatihim fiha al-ma. Fama yu'ta bi ina'in illa ghamasa yadahu fiha. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sudah salat subuh, maka para pembantu-pembantu yang ada di kota Madinah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa bejana-bejana yang ada padanya air. Untuk apa? Dibawa air agar apa? Mereka bisa tabarruk dengan Nabi mencelupkan tangannya ke situ. Maka Nabi tidaklah didatangkan bejana kepada beliau kecuali beliau celupkan tangannya. Naam. Taib. Ini bentuk tabarruk mereka. Bahkan walaupun di musim dingin, sebagaimana dituturkan oleh Anas, pada musim dingin mereka membawa air, Nabi pun naam dengan penuh naam kasih sayang beliau memenuhi harapan mereka dengan apa? Dengan mencelupkan tangannya ke bejana itu agar air tersebut apa? Naam mendapatkan apa? Keberkahan dari bekas naam tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimasukkan di situ. Taib. Demikian pula pada Sahih Muslim dari Anas bin Malik juga. Karena Anas pelayan Nabi, kan? Beliau mengamati apa yang naam dilakukan oleh para sahabat terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi contoh tabarruk mereka dengan rambut Nabi. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lahallaku yahliqu wa atafa bihi ashabu. Sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tukang cukur sedang mencukur beliau dan para sahabatnya mengelilingi beliau. Naam. Fama yuriduna an taqa'a sya'ratun illa fi yadi rajul. Mereka tidak menginginkan untuk satu helai rambut pun jatuh. Naam. Kecuali di tangan seseorang di antara mereka. Naam, tidak ada satu helai rambut pun yang apa? Yang jatuh. Untuk apa? Untuk mereka simpan dan tabarruk dengannya. Naam, bagiannya dimasukkan ke minuman. Naam,
rambut itu, kemudian diangkat lagi, kemudian nanti airnya diminum. Taib. Dan seterusnya, akhwan. Nah, dari bentuk tabarruk terhadap nah, bekas-bekas dari tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai apa? Ludah beliau pun. Nah, meludah beliau ketika Nabi meludah para sahabat radhiyallahu alaihim cepat-cepat untuk apa? Untuk bisa apa? Ludah tersebut jatuh di tangan mereka atau mengenai tubuh mereka. Tidak ingin nah, taib jatuh di tanah. Nah, tabarruk yang demikian ini diperbolehkan, tapi khusus bagi siapa, Hamzah? Khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah boleh dikiaskan nah, dengan orang-orang saleh dan para ulama? Maka jawabannya tidak. Yang rajih dalam masalah ini tidak diperbolehkan untuk mengkiaskannya. Nah, dengan apa? Seorang tabarruk bi'athari salihin. Walaupun hal ini diucapkan oleh sebagian ulama besar seperti Imam Nawawi dan yang lainnya tentang bolehnya tabarruk bi'athari salihin, tabarruk dengan bekas-bekasnya orang saleh. Akan tetapi itu pendapat yang lemah, kawan. Pendapat yang lemah. Nah, dari banyak sisi. Di antara yang menerangkan dalam sisi kelemahan tersebut yaitu nah, pengarang Taisirul Azizil Hamid, salah satu dari syarah yang awal-awal untuk kitab Tauhid. Nah, dengan beberapa sisi ya kawan, tidak disyariatkannya tabarruk dengan bekas-bekas orang saleh. Nah, yang pertama adamul muqaranah fadlan anil musawah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fadli wal barakah. Tidak adanya perbandingan apalagi mau disamakan dari sisi keutamaan mereka-mereka itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak bisa dikiaskan. Kemudian yang kedua adamu tahaqquqis shalah, juga apa? Nam, tidak adanya kepastian kesolehan. Kenapa? Karena nam, kita tidak mengetahui bagaimana kondisi apa? Kondisi hati. Mungkin tampilannya masya Allah memang, tapi kondisi hatinya tidak tahu. Apakah itu riya? Nam, apakah itu seorang yang ikhlas ataukah seorang yang nam riya dan seterusnya. Berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang ketiga, anna sahabah lam yakunu yaf'alu dhanika ma'a ghairi. Bahwasanya para sahabat tidak pernah melakukan yang demikian bersama dengan selain mereka. Tidak ada satu orang pun yang tabarruk pada bekas-bekasnya Abu Bakar. Padahal Abu Bakar orang terbaik nah, dari umat ini setelah nabinya. Nah, tidak ada yang tabarruk dengan Umar, dengan Uthman. Taib. Kemudian yang keempat, bahwasanya perbuatan tersebut anna fi'la hadha ma'a ghairihi sallallahu alaihi wasallam la yu'manu an yaftadinah. Bahwasanya perbuatan ini dilakukan pada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak aman untuk malah menjadikan orang tersebut terfitnah, menjadi ujub, naam, menjadi naam sombong, taib, dan yang semisalnya seperti pujian yang diberikan di hadapan orang, maka dilarang. Naam. Oleh karena itulah tabarruk dengan athar selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwan, selain bekas-bekas Nabi, peninggalan-peninggalan Nabi, naam, selain itu, maka kalau berupa bekas-bekas orang atau tubuh atau bekas minum dan seterusnya, maka itu tidak masyru', tidak diperbolehkan. Baik.
Sekarang kita masuk pada ayat yang disebutkan di sini. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullahu taala, afara'aytumul Lata wal Uzza wa manat ats-tsalitsatal ukhra. Nah, dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi padanya ada hadaf. Takdirnya, afara'aytum hadhihi al-aliha hal nafa'ta au nam hal nafa'at au darrat. Afara'aytum hadhihi al-aliha hal nafa'at au darrat hatta takuna syuraka'a lillah. Nam. Jadi afara'aytum hadhihi al-aliha al-lata wal-uzza wa manata thalithat al-ukhra. Taib. Bagaimanakah pendapat kalian tentang berhala-berhala ini yang berupa Lata, Uzza, Manah yang ketiga? Hal nafa'at au darrat? Apakah bermanfaat ataukah bermadarat? Nah, sehingga dijadikan sebagai sekutu-sekutu bagi Allah. Nah, ini makna ayat. Sebagaimana ditekankan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala secara ringkas. Yang ayat ini disebutkan akhwan untuk mencontohkan bagaimana tabaruknya orang-orang musyrikin. Di mana orang-orang musyrikin mereka beribadah kepada berhala-berhala ini dikarenakan keyakinan mereka bahwasanya itu mendatangkan barokah. Akhirnya mereka mencari keberkahan dari berhala-berhala tersebut dengan beribadah kepadanya. Sehingga tabarruk yang seperti ini syirik dan kufur. Disebutkan tiga berhala utama dari berhala kaum musyrikin jahiliyah, musyrikin Quraisy saat itu. Adapun Al-Lat, Al-Lata adalah berhala khuan untuk Saqif. Dan para ulama rahimahullahu ta'ala mereka berselisih pendapat tentang harokatnya, apakah Lata dengan takhfif atau Latta. Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala merajihkan dengan apa? Dengan takhfif Al-Lata. Yang asal beliau, asalnya menurut beliau dari Sid nam ishtiqaqul alfad, yaitu pemecahan lafad kok bisa jadi Lata, itu dari lafdul jalalah Allah yang kemudian ditambah tak, akhirnya menjadi mu'annath. Taib. Ini yang dirajihkan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari tentang Lata dengan apa? Dengan takhfif. Sedangkan beberapa ulama yang lain, diantaranya Ibnu Abbas, Ibnu Zubair dan Mujahid, mereka mentasydid Latta dari Yaluttu. Latta Yaluttu diambil dari kisah asal muasalnya adalah seorang laki-laki yang dulu suka membuat adonan dari tepung, kemudian disajikan untuk para jamaah haji. Dikenal berarti orang soleh. Maka ketika dia meninggal, manusia ingin mengenang jasanya, kemudian dengan dibuatkan suatu berhala. Akhirnya diibadai, jadilah Lata. Jadi ada dua pendapat
dalam masalah ini, ikhwan. Naam, jumhur ulama dengan takhfif sebagaimana dalam qiraah kita. Afara'aitumul lata. Nah, dengan qiraah ini tentunya yang lebih kuat apa yang dipilih oleh Imam Ibnu Jarir. Naam, dari apa? Lafdul jalalah Allah. Naam, ulhiqat fihi ta'u ta'nif. Lafdul jalalah Allah yang di apa? Ditambahkan tak ta'nif karena allata dari Allah, kemudian apa yang taknya ditaknifkan. Naam, taib haknya di naam diganti menjadi apa? Muannas, menjadi lata. Bentuknya lata itu apa, ikhwan? Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa kanat sakhratan baydha mangkushatan 'alaiha. Dan lata itu bentuknya adalah suatu batu putih yang diukir. Naam, tayyib, kanat sakhratan baydha mangkushatan 'alaiha baitun bitta'if. Naam, dan itu merupakan berhalanya naam taib kaum Tsaqif, yang ketika Islam telah kuat, Nabi SAW mengutus Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkannya dan membakarnya dengan api. Baik. Adapun Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang berpendapat dengan tasydid latta, kata beliau, kana rajulan yaluttu sawiqa lil haji falamma mata aqafu ala qabri. Tatkala mati, tadi asalnya adalah laki-laki yang suka mengadon naam tepung, kemudian diberikan kepada para jamaah haji, kemudian setelah mati mereka i'tikaf di kuburnya. Naam, jadi berupa kubur kalau menurut riwayat Ibnu Abbas, dan disinkronkan oleh naam pengarang Taisirul Azizil Hamid, naam, wa la tukhalifu bainal qaulain. Naam, fa inna man qala innaha sakhratun lam yanfi an takuna sakhratun 'alal qabr aw hawalihi. Naam, fa'udzimat wa 'ubidat taba'an la qasdan. Jadi pensinkronannya karena riwayat Ibnu Abbas, ikhwan, dalam Sahih Bukhari, riwayat yang sahih. Nah, jadi tidak ada perselisihan antara dua pendapat ini, bisa disinkronkan. Berarti bentuknya nah, bisa berupa apa? Memang yang kemudian masyhur adalah batu putih yang diukir. Nah, tapi apa tidak dinafikan bahwasanya itu diletakkan di atas kubur atau di sekitar kubur, kemudian diagungkan dan diibadai. Tapi asal muasalnya adalah apa? Karena mereka meyakini penghuni kubur itu memiliki keutamaan. Akhirnya kemudian nah, yang karena yang nampak adalah batunya, maka mereka pun mengibadahi batu tersebut. Tapi asalnya dari kubur orang soleh, kemudian di situ letakkan batu yang besar, batu putih yang diukir, akhirnya apa? Nah, peribadatan, penyembahan kepada batu tadi. Nah, ini pensinkronan terhadap dua pendapat tadi, dan itu apa? Bisa. Nah, adapun Uzza inilah yang milik Quraisy. Al-Uzza dikatakan oleh Ibnu Katsir, kanat syajaratan 'alaiha bina'un wa astar. Uzza itu dulunya berupa apa? Syajarah, pohon, yang di atasnya bangunan dan apa, tirai-tirai. Uzza itu berhala yang berupa apa? Berupa apa ini? Pohon.
pohon dibikin apa? Nah, dibangun di situ, kemudian dikasih tiri-tiri pohon keramat. Letaknya khuan di daerah yang namanya Nakhlah, tempat antara Makkah dan Taif. Yang dulu orang-orang Quraisy mengagungkannya. Dan tatkala Nabi SAW telah menguasai kota Makkah, nah beliau mengutus Khalid bin Walid untuk apa? Menghancurkannya. Taib. Yang pada kisahnya khuan, naam, yaitu naam. Ketika didatangi oleh Khalid bin Walid, naam, pohon tersebut berupa pohon samur. Naam. Kemudian Khalid menghancurkan rumah yang di atasnya, bangunan yang di atas pohon itu, kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang zahir yang nampak sudah dihancurkan, tapi Nabi mengatakan irji fa innaka lam tasna syai'a. Kembali karena kamu belum melakukan apa-apa. Khalid pun kembali, naam, taib, dan melihat juru kuncinya. Juru kunci itu namanya sadanah. Naam, taib. Dalam keadaan mereka sedang memanggil ya Uzza, ya Uzza. Naam. Kemudian apa? Datanglah naam, seorang atau yang penampakan seperti wanita. Naam. Yang terurai rambutnya. Naam, dalam keadaan dia apa? Menghambur-hamburkan debu di kepalanya. Maka itulah yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh, yaitu syaitan. Naam, pada asalnya kan syaitan yang membuat tipuan-tipuan. Makanya Anda menutup kemungkinan pada tempat-tempat yang seperti itu, ya. Nah, memang terkadang apa? Terkadang apa yang diminta seperti apa? Seperti dikabulkan. Misalnya orang datang ke situ, tempat-tempat yang biasa dibuat kesyirikan. Kemudian, nah, ternyata setelah ke situ memang betul-betul apa? Betul-betul dapat uang, betul-betul apa? Diangkat kerjanya, nah, dibantu oleh syaitan. Nah, untuk apa? Ujian. Untuk ujian. Atau seseorang memang nah, Allah menghendaki untuk nah, disesatkan dengan istidraj. Adapun mana itu untuk Aus dan Khazraj, berarti di Madinah. Berupa sonam, berupa berhala. Naam. Tempatnya di daerah yang namanya Qadid, antara Mekah dan Madinah. Yang diagungkan oleh Khuza'ah, Aus dan Khazraj. Yang mereka baca-baca sebagai apa? Bacaan ihlal ketika mau berhaji ke Baitullah. Naam. Kalau kaum muslimin, muwahidin, labbaik Allahumma labbaik, labbaik ala syarika laka labbaik. Adapun mereka, naam, naam, talbiyahnya dengan apa? Dengan kesyirikan. Dan ketika Nabi SAW telah menguasai kota Mekah, Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkannya. Taib. Ini tiga berhala yang masyhur akhwan pada masa itu. Naam, Lata untuk siapa ini, milik siapa? Penduduk mana? Thaqif. Siapa yang diutus untuk menghancurkannya? Mughirah bin Syu'bah. Kemudian Uzza. Naam, dibadai oleh siapa? Indak Ithnan.
Uzza diibadai oleh oleh Quraisy. Nah, diibadai oleh Quraisy. Nah, berupa apa ini? Bentuknya berupa apa? Pohon. Pohon di situ dibuat bangunan semacam kayak rumah-rumah mungkin. Nah, dihancurkan oleh siapa? Indak ya Raihan. Khalid bin Walid. Kemudian Al-Manah. Nah, ini bagi penduduk mana? Indak ya Syukran. Aus dan Khazraj, Madinah. Tapi letaknya berada di Qadid, antara Mekah dan Madinah. Dihancurkan oleh siapa? Yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, putra untuk menghancurkan mana? Siapa? Abdul Hafiz Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik. Ini dikatakan tentang ayat dan perincian untuk tabarruk dengan orang per orang, ikhwan. Nah, barakallahu fikum, naktahi bihadza, subhanakallah.